Halo guys, balik lagi dengan gue Ong 90 dan akhirnya welcome Cream Unicorn Cookie. Jadi Cream Unicorn Cookie ini bakalan dirilis di Cookie Run Kingdom. Dan untuk rarity-nya dia epic. Dan sekarang kita udah mendapatkan healing baru lagi. Untuk tipenya dia healing dan posisinya ada di belakang. Jadi kita udah lama banget nggak mendapatkan cookie healing. Yang terakhir itu kalau nggak salah pure vanilla cookie. Dan sekarang akhirnya kita udah mendapatkan healing baru, yaitu cream unicorn. Untuk cream unicorn ini sebenarnya udah diprediksi dari lama, karena untuk cream unicorn juga diambilnya dari oven break. Dan dia udah lama banget rilis di Oven Break dan sekarang rilisnya di Cookie Run Kingdom. Dan untuk leaksnya juga udah lama banget. Dan gue udah sempat liatin kalian beberapa video tentang leaksnya Cream Unicorn. Dan ini gak ada hubungannya sama Disney, tentang kolaborasinya antara Disney sama Cookie Run Kingdom. Jadi ini kemungkinan bakalan ada di cookie gacha fitur nanti di tanggal 28 Juli. Sedangkan cookie-cookie yang dari Disney itu bakalan kita bisa dapetin dari event atau dari gacha spesial lah gitulah. Dari tampilannya ini Cream Unicorn cantik banget guys, dan sesuai kayaknya dengan cookie healing. Cuman kita masih belum tahu untuk skillnya kayak gimana. Jadi kita tunggu aja untuk skillnya nanti, kalau misalkan dia udah rilis atau teaser videonya gitu udah rilis, nanti kita bakalan tahu untuk skillnya dari Cream Unicorn cookie ini. Oke, jadi itu dia untuk Cream Unicorn, dan kita tunggu aja untuk update-nya di tanggal 28 Juli. Jadi udah nggak sabar banget kita mendapatkan Cream Unicorn cookie healing, terus kita mendapatkan cookie-cookie yang dari Disney juga. Ada yang kemungkinan Ariel cookie, terus ada Mickey Mouse, ada Donald Duck, dan ada Goofy juga. Dan kita masih belum tahu itu apakah udah bakalan fix, bakalan 100% dirilis. Cuman kalau misalkan Cream Unicorn ini udah fix ya, bakalan dirilis untuk di next update. Dan segitu aja untuk video kali ini, semoga kalian suka dengan videonya. Gue Awang, thank you, sampai jumpa di next video, bye bye.